قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka bahagian yang pertama iaitu iqa', iaitu seperti isyak pada Allah atau pada Rasulnya, atau pada Quran, atau pada hari yang akhir, atau akan syurga, atau akan neraka, atau bangkit pada hari kiamat, atau pahala dan seksa, atau lainnya. Umpama yang demikian itu yang disebut daripada barang yang sudah muafakat ulama atas sembarang, yakni akidah. Kufur ia seorang atau tiada ia intiqad atau syak akan satu sifat daripada sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma' ulama, seperti ilmu, atau diwangsakan baginya sifat yang wajib kita sucikan daripadanya sifat dengan ijma' seperti berjising, atau masuk pada suatu atau bersuatu dengan suatu, sekalian intiqad kufur. Kita sambung lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah, yang menyebabkan menjadi murtad. Orang Islam kembali menjadi kafir. Orang kata jadi murtad, ya tu. Jadi kafir, ya tu. Batal Islam, ya juga. Syirik akbar, ya juga. Jadi di antara yang jadi rosak Islam dia dengan sebab i'tiqad. Dia rosak ni dengan sebab i'tiqad, atau dengan sebab perbuatan, atau dengan sebab perkataan. Rosak Islam dengan sebab i'tiqad ini iaitu pegangan di dalam hati, bukan lintasan. Nah, seperti dia syak pada ada Allah. Ada Allah tu syak. Syak ni benda sama berat. Ada dengan tak ada sama berat. Ada ke dak Tuhan? Kafir. Ataupun zon. Zon ni molek pada syak ni. Zon ni berat belum ada. Mencaya dak Tuhan ada, aku berat belum percaya. Kafir selalu. Nah, dia dalam pak akidah dia kena yakin lah. Dia tak boleh syak. Sebab tu dak dia main-main siapa-siapa pun. Syak ni 50-50. Kalau 51-49, hak 51 tu dia panggil zon. 49 tu kurang se daripada 50, dia panggil waham. Nah, dalam akidah dia kena 100%. Dalam fiqh tak apa kita syak. Tengah-tengah tawaf mari syak. 5 ke 6, 5 ke 6, ha? Tak apa tu. Sudah dah semayang kari, orang komat semayang isa, ketuk kedok, ketuk kedok, sama berat. Tak apa. Dia dah boleh buat akidah. Tuhan ada kedok, ada kedok, ha? Ha, ada kedok, ada kedok. Kung langgar di lari minyak, tanam jerak. Sebab apa tanam jerak? Islam kan? Tahu dah sebelum dia kena langgar tadi, dia tanya kita, Tuhan ada kedok ke? Ha, tanam jerak. Faham? Faham apa? Murtad. Nah, murtad dah ditanam kau buat Islam. Dah kalau tanam dah, ulama sebut lagi tak rekoh. Kena ambil kih, gali mula korok dia, tahuk laut. Faham? Ha, ini dah dicapuk. Atau pada rasulnya, ada kedok Nabi ni ke cerita saja je, ke cerita pelipu lara, ke ustaz tok guru buat lolok saja, jadi kafir situlah. Dadang balik, dadang balik. Nampak? Ha. Atau pada Quran, Quran ni betul kedok ni, kafir. Quran ni ya dok kalam Allah, kafir. Quran ni molek kedok, batas tu serta merta. Nah, ha, batu hak mahal sekali akidah kita. Kalau orang curi masuk bahang api dengan makuk pinggang, bahang puyuk belanga, bahang barang kemah, tak apa lagi. Tapi akidah kita yang bahang di setang licin. Erek-ering ya. Nampak hari kiamat. Kekal di dalam neraka dulu, kini dan selamanya. Apa? Orang kafir dah. Batu kafir dia ada dua jenis. Kafir asli, yang kedua kafir murtad. Asli hak asal kafir dah. Nah, ha. Yahudi Nasara penyembah berhala. Murtad kafir yang asal Islam, tapi dia buat satu kesalahan jadi kafir semula. Dak tahu? Ha, dak tahu. Jasa jawab sini, jawab di akhirat kali. Nah, ha. Pasal ramai kat ni jawab tak tahu.
Dah kita ingat tak apa. Dia main gitu. Dah kau ada orang lain tahu. Dia pun makan dia. Makan nasi kau. Dah orang lain yang tahu. Makan nasi kau. Sama-sama makan. Mu makan nasi kau. Dah kau ni tak tahu. Nah, tak ada alasan. Nah, tak ada alasan. Yang dimaafkan kaum yang duduk pada satu negeri, tak ada ulama situ. Tak ada siapa agama. Umpamanya ada dua orang, anak beranak, mak dengan anak, duduk di planet mustari dua orang. Tak ada nabi di situ. Kalau ada lah, maka dia dimaaf pada syarak. Dan macam kita leni jahil maaf tau. Dok lah orang gajah berderu. Nah. Dan ni tak tahu bab gini. Kita ngaji Quran, ngaji dah. Ha, sudah kerja ramai dia ni. Dia ingat ngaji, ngaji Quran. Mengaji ni ayat bahasa orang Melayu tua. Faham? Mengaji. Bukan ngaji Quran. Mengaji ni makna belajar agama. Kita bahang ngaji, ngaji Quran. Quran bukan ngaji, membaca Quran. Faham? Ha. Apa erti membaca Quran? Melapaskan huruf-huruf dalam Quran. Apa erti mengaji? Mendalami ilmu agama. Nah, mengaji pondok ni ni, kita ngaji di Tani namu, kita pondok di Indonesia mu, kita ngaji Mesir. Ha. Kan kita ngaji Quran ni tu. Belajar agama. Dengar orang suruh ngaji, ngaji Quran saja. Lepas tu halah harang tak reti, akidah tak tahu, usah batal, jengkering tu, punah jahannam habis. Ni boleh, suti rumah. Nang anak, mak ayah, lapang, satu family, kaut long, neraka semua. Sombak dengan terela-terela habis. Nak? Ada orang dia kata Quran yang kita duk baca ni bukan Quran sebenar. Ha, tu pok-pok kapi lah nak. Dipanggil ngaji ilmu nukir. Ha, ada. Cabang tiga ada. Wakaf pelang ada. Mani ada. Ha, marang ada. Ridak ramah. Dia main sosek-sosek tagreh gitu. Dah pergi kat orang ngajar. Faham? Ha. Nampak? Dia ngaji tengah malam. Kitab potostek. Lah-lah tu baik Quran hak orang ramah tu, surah sejik orang duk baca duk musabakah tu bukan Quran betul. Quran betul. Kita tanya ada Quran betul kat mana? Quran betul itu kalau letak atas bukit acur. Oh. Diambil hak firman Allah Taala kepada Nabi Musa. Nah, bila Allah tajallikan nur dia hacul bukit. Ah ha, tu Quran betul. Ha, orang bodoh pun boleh lebang. Nah, kau sek-sek satu bit dan negung. Oh, ni baru kelah tu. Kelah apa muka poreng ke bewok gitu. Dah rajin semayang. Tak ada dah nur orang soleh. Tuang cabut daripada muka orang-orang hendak mengaji ilmu nukir ni. Kerana ilmu ni telah dipatuakan ulama-ulama. Termasuk Syekh Daud Fatani sebagai kapi kekal di dalam api neraka selama-lama ni. Nah. Quran hak tu itu bubuh atas bukit acur. Dah bubuh atas bukit, acur nak banyak baca kan ni? Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi kata malam-malam bacalah Quran belum tidur. Dah waktu nak baca kan ni? Bubuh atas bukit acur, bubuh atas riba acur, bubuh atas tangan acur tangan. Nak baca kan ni? Nah, dia kata agak bodoh. Boleh kecek. Nah. Ha, tu dipanggil ilmu nukil, ilmu sesak. Nah. Ha. Atau pada hari yang akhir ada dak hari kiamat ni ada kedok ah ha? Jadi kafir. Tapi ingat, hak jadi kafir ni ada kedok ataupun waswas ataupun berat sengke tak yakin adalah pegangan hati. Adapun litasang yang syaitan buat mari tidak diambil kira. Kadang-kadang ni mari dekat kita. Ada dak Tuhan ni betul ni. Ah ha, tu bukan pegangan. Hak tu dipanggil khatir. Tujuan nak supaya kita ni bermain-main dengan dia tarik tali. Dia hola. Kita telah pun ha. Sakut di keng, naik atas dek, buat pergi pasar, naik atas dacing. Faham? Jadi macam ikan tergiri. Nah, ha, setan manda gerwang dia rapala terus ni. Nampak? Lawa-lawa pada gerwang sudu. Nah, ha.